Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengungkap kasus penjambretan yang terekam oleh CCTV warga di Jalan Pare Pandan Raya Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong pada Senin tanggal 1 Maret 2021 lalu. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Adnan Mangopang mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini dibantu oleh jajaran Satreskrim Polsek Kiara Condong. Dirinya juga mengatakan bahwa kronologis dari kejadian tersebut, korban hendak berjalan sambil menelpon di tempat kejadian di wilayah Kiara Condong dan tiba-tiba pelaku menghampiri korban dari arah belakang lalu merampas telepon genggam korban. Sementara itu, AKBP Adnan Mangopang menambahkan bahwa korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku dengan cara memegang bagian belakang sepeda motor. Namun naas, korban terseret hingga kurang lebih 20 meter. Sementara itu, pelaku kini dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan tindak pencurian dengan kekerasan dan diancam pidana kurungan di atas 5 tahun penjara. Sementara penadah hasil curian dikenakan pasal 480 KUHP. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.